ntar kalau mau bayar bilang ya, sebut namaku ya, aku gratisin kok. Apaan jelangkung sebut nama 3 kali. Alhamdulillah, restoranku sudah lumayan rame sekarang. Semoga hari ini bisa rame seperti kemarin. Oh iya, Mang Gilang di depan ada nggak ya? Kayaknya dia belum sarapan pagi-pagi ini. Mending aku samperin deh. Aduh, perutku lapar nih. Mana baru buka, masih sepi parkirannya. Mana Mang Gilang ya? Oh itu dia. Mang! Mang Gilang! Sini bentar. Oh, Pak Dimas. Ya Pak. Wah, ada apa dia? Ada apa bos? Oh gini, Pak Gilang udah makan belum? Oh, belum nih bos. Belum sarapan? Iya. Ya udah, mending Mang Gilang sarapan dulu deh. Biar parkiran saya yang jaga. Oh, iya bos, iya bos. Gak apa-apa kan? Iya. Dek, kita mampir di mana ya? Makan sore kali ini. Ada rekomendasi yang enak banget. Kayaknya kakak ada sih, katanya teman kakak tuh di warung bambu itu murah, enak lagi. Coba kesana ya. Kesana aja ya. Yaudah yuk, cus. Nah, akhirnya kita sampai juga. Kita cari parkir dulu. Lah, bagus juga ya tempatnya, Kak. Iya, kayak di Bali-Bali gitu kan? Iya. Asri banget. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini tukang parkir kayak pernah tahu. Siapa, Kak? Itu loh, mantan kakak yang gak direstui sama bunda. Oh, iya, iya benar juga sih. Kok dia di sini ya? Apa jadi tukang parkir dia sekarang? Gak tahu, kayaknya sih. Duh, bener aja dulu bunda gak ngerestuin. Yaudah deh, kita turun aja. Yuk. Selamat datang. Eh iya. Dimas? Lala. Kamu ngapain di sini? Ya seperti yang kamu lihat, aku sedang jaga parkir di sini. Oh, kamu sekarang jadi tukang parkir? Ya sementara aku jadi tukang parkir. Bener kan, Dek? Kamu ingat kan sama orang ini? Iya, ingat aku sekarang. Kamu gimana kabarnya? Ya. Seperti yang kamu lihat lah, aku sekarang udah kerja di kantoran, jadinya aku sudah bisa beli mobil baru. Alhamdulillah kalau gitu, aku ikut seneng ngeliatnya. Iya loh, kamu harus seneng, harus bangga lah punya mantan kayak aku. Iya. Gak kayak kamu, bukan ada kemajuan, malah ada kemunduran, iya kan? Gimana sekarang, kamu udah punya pasangan belum? Ya udahlah, yang jelas pasangan aku bukan tukang parkir kayak kamu. Syukur deh kalau kayak gitu. Bener ya kak, dulu bunda gak ngerestuin kakak sama dia. Dia sekarang kayak gini kan? Iya. Ibu bener kok. Bener banget, emang feeling ibu itu paling bener. Udah dah, kamu gak penting ngomong sama aku. Kamu itu banyak tamu kan? Udah lah, masuk aja yuk. Ya, males banget, langsung aja lapar lagi. Wah, alhamdulillah si Lala sekarang sudah tambah sukses. Ya aku ikut seneng, walaupun aku jadi mantannya, ya setidaknya aku pernah bersama dia. Dia nggak tahu kalau aku ini pemilik restoran ini. Ya udahlah, nggak penting. Mending ntar aku traktir aja dia, biar dia seneng kalau aku ini sebenarnya sukses. Sudah deh, aku mending dalam aja. Ya udah yuk, kita cari yang view-nya bagus. Kelasan aja deh. Itu bagus tuh kak. Yuk, sana aja. Keren kan? Iya. Di sini kak, dekat air-air kayak gitu. Bagus. Iya. Bagus banget tau gak? Asri gitu loh. Sumpah kayak di Bali ya. Terasa holiday kita. Semoga aja makanannya enak. Alhamdulillah. Enak juga sih kak di sini. Masakannya juga enak.
Udah view-nya bagus, masakannya enak. Kayaknya harganya nggak terlalu mahal kan? Iya sih, kayak pas gitu. Ya udah deh, kita mau lanjut aja apa gimana? Jadi lanjut aja yuk. Ya. Permisi. Gimana masakannya? Ngapain? Ngapain tukang parkir tanya-tanya? Ya enggak, ya aku cuma pengen tahu pendapat kamu tuh gimana dengan masakan di sini. Udahlah, tukang parkir aja bang, nggak usah di sini ya. Iya, nggak usah aku campur lah urusan kita, ngapain sih? Ya, heran. Saya cuma pengen tahu kok, ya kasih nilai gitulah. Nilai buat kamu, yang tadi, oh bagus lah, dia kalau ngarahin parkir bagus lah ya. Bukan, maksud saya ya makanan di sini gimana, enak nggak? Enak kok, enak. Ya pastinya lah, enak. Soalnya kamu datangnya barusan aja. Kalau kamu datangnya tadi, duh makanannya jadi nggak enak. Bentar, makanannya nggak dijaga ya gimana sih? Iya, kok bisa ditinggal gitu? Iya, nanti kamu dipecat loh. Enggak kok, yang depan udah ada yang jaga. Nah siapa? Kan kamu tukang parkirnya. Iya. Sebenarnya ya pemilik restoran ini ya saya. Gak mungkin. Kenapa sih? Emang ada yang salah ya? Ya salah lah, jelas-jelas kamu tadi tukang parkir. Kalau sekarang jadi bisa-bisanya gitu. Iya, sok-sokan banget. Mending kamu gak usah menghina kayak gitu ya. Kamu kan gak tahu yang sebenarnya tentang aku sekarang gimana. Bukannya menghina, tapi emang kenyataan tadi kayak gitu kan? Ya udahlah, cabut aja deh. Oh iya, banget. Ntar kalau mau bayar, bilang ya, sebut namaku. Ya, aku gratisin kok. Apaan jelangkung, sebut nama 3 kali. Udah lah, biarin aja, kesana aja. Ya udah, makasih ya udah berkunjung ke kafe kita. Yaudah. Tunggu ya, kalau misalnya ada teman-teman kita nanti misalnya tanya, lihat kamu di depan, jangan bilang mata aku ya, aku malas punya mata kayak kamu. Iya. Yaudah. Loh dek, gimana bisa sih kita makan nggak bayar? Katanya udah dibayar. Masa dia beneran bos sih? Kayaknya sih enggak ya. Kok bisa ya? Apa kita beruntung aja kali? Mungkin ada bonusan gitu kan? Ya udahlah. Beruntung sih. Alhamdulillah rezeki kita kali ini udah makan gratis. Iya. Udah pulang mbak? Iya. Oh iya, saya arahkan ya mbak. Loh? Biasanya kan tadi Dimas yang tukang parkirnya. Loh, tukang parkirnya itu saya, mbak. Yang Dimas itu siapa? Pak Dimas itu yang punya rumah makan ini. Hah? Masa ya? Kan tadi kita datang, dia itu ngarahin parkirnya gitu loh. Oh, itu kebetulan saya belum makan, mbak. Tadi Pak Dimas datang nyuruh saya makan. Terus di sini yang jaga Pak Dimas, begitu. Jadi Dimas beneran yang punya warung ini? Iya, mbak. Gitu, aduh gimana dong, kita tadi udah ngina dia lagi. Udah deh kak, pergi aja yuk. Udah malu juga, biar nanti kakak cari nomornya aja deh, kak telepon. Yaudah nih mas, tukang parkirnya ya. Iya, mas. Iya, mari mbak, silahkan.